Hati-hati tuan-tuan ya, kalau nak beli barang-barang installment semua hati-hati ya. Jangan ikut style orang kafir lah. Semua ambil loan. Memang ada yang kasi loan lah. Semua bukan sistem kita, bukan budaya kita. Ada mampu bayar cash. Rumah loan, kereta loan, ikat berapa tahun? Ikat 10 tahun, yang ada ikat 15 tahun pun berani. Tau kau boleh hidup ke 15 tahun? Takkah membebankan dirimu dalam kubur, membebankan orang yang hidup lepas mati, kau orang yang hidup kena sambung utang kau. Allah, seberapa daya kurangkan loannya. Kalau tak mampu rumah besar, rumah kecil, kecilkan periuk biar tak besar keraknya. Ya, kecilkan periuk. Kalau perlu ambil loan pun yang sekadar perlunya, yang agak-agak kalau lepas kau mati, ada jawapannya depan Allah Ta'ala. Kalau setakat nak mewah-mewah, janganlah besarkan kereta, besarkan rumah, besarkan itu. Ambil loan. Ikat 10 tahun, ikat 15 tahun pun dengan orang sanggup tau. Kalau kau mati macam mana? Berani ya? Berani. Banyak pulaknya loannya ya. Nanti nak ngadap Allah Ta'ala macam mana? Jangan ya. Ini apa ikatnya kok lama gitu. Ini ikat sebulan aja Rasulullah dah bilang. Ingat tiap panjang, angan-angan. Kalau dia mati macam mana ya? Tidak Nabi kelip mata, buka mata aku sempat kelip lagi ke tidak? Tidaklah Nabi kalau makan dalam mulut, sini sempat masuk dalam perut ke tidak? Sempat masuk dalam perut ke tidak? Ataupun masih dalam mulut, dia sudah meninggal dunia. Sampai begitu, Nabi setiap kali Nabi makan begitu ya. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia Amirul Mukminin ya, presiden namanya ya. Satu, pada hari raya, satu hari di hari raya, anaknya nangis, pak, bajunya paling buruk sekali anak presiden. Paling buruk, paling banyak tampalannya sekali anak Sayyidina Umar. Anak lain pun, kari-kari baju kau gini teruknya, umpamalah begitu ya. Anak pak baju tak berganti, sedih. Kita orang tua ya, biar kita tak berganti pun tak apa. Anak kita mesti nak cukup-cukup kan. Anak kita, sedih Sayyidina Umar. Mana duit dia? Dia ada apa itu sagu hati sebagai Amirul Mukminin ada peruntukan untuk dia. Gaji dia lah sedang kita cakap. Tapi mana gaji dia? Dia boros ke? Tengoklah, tak ada begitu. Dia selama ini macam Rasulullah lah. Apa ada lepas pada orang lain. Begitu mereka ya. Sampai anak raya baju anak pun tak ada. Anak orang lain ada baju baru tak ada. Maknanya dia utamakan orang dahulu. Maka dia pergi tempat jabatan gaji, minta advance salary. Kita kan yang ada gaji gitu. Ini semua dalam Islam kita ada ya. Kan kita kalau setengah-setengah syarikat, kalau nak hari raya, gaji bulan depan kasih setengah bulan ini. Nanti bulan depan kau pandai-pandailah cepet-cepet sendiri dah setengah bulan dah dapat gaji ya. Sayyidina Umar pergi jabatan gaji, tengok pegawai gaji tak ada. Tulis surat, boleh tak aku minta advance salary apa bulan depan dulu? Nanti bulan depan kiranya potonglah. Tinggalkan surat. Tak lama pegawai gajinya balik tengok, oh podawai. Pegawai gajinya dengan presidennya pun sama juga taat pada Allah Ta'ala. Bilang kami boleh luluskan gaji advance untuk apa Amirul Mukminin dengan syarat Amirul Mukminin boleh jamin bahawasanya Amirul Mukminin boleh hidup sampai bulan depan. Kalau tidak kan bermakna utang kau kata beban ini bukan kami, engkau sendiri tu. Kita boleh halalkan, muslimin boleh halalkan ya. Itu amanah ya. Tapi engkau terbeban dalam kubur kau. Bolehkah Amirul Mukminin jamin boleh hidup sampai satu bulan? Tu saat jadi pinjam Sayyidina Umar. Bukan pinjam tu, ambil gaji dia ekstra tu. Gaji dia untuk bulan depan ambil dulu. Tu saat jadi ambil advance. Tak apalah. Takut. Kita kalau bayar bil semua begitu ya. Sebab itu orang kalau mati hati-hati ya. Kita kalau bayar bil ya. Api air datang. Jangan suka tunggak-tunggak ya. Patut kena bayar 210. Tak apalah bayar 150. Ini yang lagi 60 tu kenapa kau sanggup berhutang? Kau mati menjawab tau. Bayar full. Kalau boleh bayar double, bayar double. Jadi bulan depan punya kau dah bayar bulan ini. Bulan depan punya kau dah bayar bulan ini. Setiap kali bayar dengan SAJ, Syarikat Air Johor kalau kita ya. TNB, Tenaga Nasional Berhad. Kalau Singapura, PUB, Public Utilities Board. Brunei tak tahu apalah. Thailand tak tahu apalah. Tapi kalau bayar tu, jangan suka kurang-kurangilah. Bilnya 210, bayar 210 pun nak sangkutkan. Kalau masih ada bil tu, hati-hati ya. Kita kalau meninggal dunia, hari kita meninggal tu, segala hutang patut pindah pada orang lain ya. Patut dah tak ada hutang. Hutang yang kita takuti apa tahu? Hutang api air tu. Kan kita dah pakai sejak kita bulan lepas kita dah bayar. Kemudian kan ada kita pakai berapa hari sampai kita mati. Dah pakai kan? Dah bayar belum? Bayarnya kan hujung bulan. Bayar hujung bulan. Tapi kalau kau hidup, boleh kau bayar. Kau tak hidup bermana sampai hari tu kau dah masih berhutang tau, belum bayar. Nak tunggu hujung bulan siapa bayarkan? Ada orang bayangkan, kadang suratnya datang pun orang tak perasan tengah kematian.
Awak menunggu-nunggu dah jawab marrabuka apa Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Quranu Imami. Kubur belum boleh buka luas. Belum dapat makan, belum dapat minum pasal masih tertanggung hutang. Azam nak lekas nak bayarkan bil api air nak, lekas nak bapak dah haus ni, bapak dah lapar nak. Kok dah 3 minggu kau belum bayarkan, nak tunggu cukup bulan. Lagi kalau kita mati saja pada hari mati, apalagi hutang tau yang kita tak sangka hutang ya. Kalau hutang bank, hutang tu jangan cakap belah yang orang berani ambil ya. Termasuk hutang ialah gaji staff kita. Kita bayar gaji dia cukup bulan kan. Kita mati tengah bulan. Bulan lepasnya dah bayar. Kita daripada satu hari bulan sampai tengah bulan, dia masih staff kita tau. Dia masih khidmat kita. Gaji dia masih atas kita untuk bayarkan. Itu dah kira kita time kita mati tu kita dah hutangkan. Mati aja anak-anak lekaskan bayar staff berapa-berapa, gaji awak bulan ini bayarkan. Lepas daripada itu awak dah kira memajikan awak orang lain. Tokenya lain dah tukar tangan orang lain. Tapi yang masih dia bernama staff kita, tu kita hutang tau. Tu kita hutang staff kita, hutang api air tu yang harian tu pun kira hutang. Ini kan pula orang berani ambil hutang tanah, hutang loan, hutang rumah itu gini. Kalau benda perlu tak apa jugalah, nanti kau ada ada jawapannya depan Allah. Setakat nak hias, setakat nak hebat saja. Setakat nak lebih daripada orang. Kau orang rumah besar, kau pun nak rumah besar. Orang Melayu bilang gajah berak besar, kancil pun nak berak besar. Pecahlah apa belakangnya. Dia nak ikut macam gajah. Tak boleh, tak boleh ya. Tak boleh. Kecilkan periuk biar tak besar keraknya. Begitu. Ambil hutang berani, ambil hutang kau mati saja malam ini baru petang tadi kau sign, tak pasal-pasal berapa ribu tu masuk dalam kau punya tanggungjawab. Orang kalau ada hutang mati Rasulullah tak nak sembahyangkan tau. Sembahyangkan. Ingat dia sayugia kalau ahli keluarga kita ada yang meninggal dunia. Dan kita jangan harapkan, takut orang lupa kau susah. Tuan-tuan, almarhum tidak ada hutang. Segala hutang-hutangnya semua dah pindah kepada ahli keluarganya. Sudah dituntut kepada kami. Kena gitu jangan apa kalau bapa saya ada hutang, boleh jumpa ahli keluarga untuk tuntutnya, itu masih belum pindah lagi. Maka segala hutangnya kena sebut, hutangnya berpindah kepada kami. Hutangnya berpindah kepada kami ya. Susah ya. Kok berani? Sahabat beli hamba saya bayar bulan depan ya. Rasulullah panjangan angan-angan, apa kau boleh hidup bulan depan? Hamba saya kan keperluannya. Bayar bulan depan lama tau, bulan depan aja. Nabi dah bilang panjang angan-angan, ya, seram ya, seram. Jangan ikut sistem sekarang lah. Habis dah sistemnya begini, habis sistem gini, sistem tak gini. Kau dalam kubur kau sanggup susah ke tidak? Habis cerita. Itu sistem Yahudi memang galakkan kita ambil hutang, bunga bayar apa semua lain cerita dan apa pertaruhannya lah apa? Taman syurga dalam dalam barzakh engkau. Itu pertaruhannya tau. Yang kau gantung bayaran itu bukan hanya kau gantung bayaran tau. Kau gantung juga kesendirian dalam kuburmu. Lekas-lekas tuan-tuan yang ada banyak hutang, lekas-lekas bereskan. Kalau kecilkan periuk biar tak besar keraknya. Ambil apa yang perlu saja. Yang perlu ambil, tak boleh tidak ya Allah. Kalau kan ambil loan sekalipun takdir kita mati pun kita boleh appeal ya Allah. Kalau tidak anak isteri aku nak tempatkan di mana ya Allah. Inilah termampu oleh aku ya Allah, aku minta ampun. Ada juga besarkan rumah, besarkan lagi, besarkan, besarkan, tak cukup cuma besarkan, besarkan, besarkan. Nak jawab depan Allah macam mana tu? Ya. Dunianya kau dah tak tinggal lagi tapi beban dunia masih ikut kau dalam kubur. Tak bimbang, tak cemas.